Jalan-jalan sore di Prawiro Taman, yang lebih dikenal sebagai jalan berisikan mayoritas turis mancanegara. Itu sebabnya daerah ini juga dikenal dengan sebutan Kampung Bule. Ada banyak yang menarik di daerah sini, contohnya seperti Osis Group, yang dimana toko ini menjual lebih banyak aksesoris gelang-gelang lucu, menjual dekorasi interior dan eksterior serta kain juga. Untuk kalian yang sedang berlibur di Jogja, kalian bisa mampir ke sini untuk membelinya sebagai oleh-oleh, karena sangat banyak macamnya. Tidak hanya oleh-oleh, kita juga bisa kulineran di rooftop Pasar Prawiro Taman. Bangunan berlantai 4 ini memiliki spot baru di lantai 4 untuk kulineran dan menikmati sunset yang indah. Kalian gak perlu bingung untuk pesan makanan di sini, karena di sini banyak sekali menyajikan berbagai macam menu.